Oke, kamu urusan host gimana? Aman ya? Udah, siap. Aman, oke. Teknis gimana? Teknis aman, cuma kameramen kurang satu, sebentar lagi datang. Ya udah, nanti diperiksa lagi, dipersiapkan ya. Catat, dekorasi? Dekorasi siap. Udah tertata. Kamu tugasnya mengawasi semua rangkaian acara tidak ngaret sesuai jadwal ya. Oke, paham semuanya? Oke, selamat bekerja. Oke, kita sekarang masuk ngawasi ruangan dalam, yuk. All standby. Oke, standby. Siap, bro. Oke, host ready ya. Kamera ready. Audio ready. Kamera roll. Tiga, dua, satu, action. Halo guys, kembali lagi di acara Disnatalis 65 Semasa Dalam Layar. Gimana nih kabarnya hari ini? Masih pada semangat kan? Tetap di rumah aja dan jaga kesehatan ya. Eits, bentar-bentar Dir. Kamu pernah dengar gak sih? Ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Eh, bener-bener. Berarti sekarang kita harus perkenalan dulu nih. Oke, halo, nama aku Dira. Dan aku Rani. Kita berdua bakal temenin kalian dalam beberapa waktu ke depan. Are you ready guys? Kudu ready dong. Yoi. By the way nih Dir, acara Disnatalis kali ini diusung dengan jargon Semasa Dalam Layar. Wah, Semasa Dalam Layar? Kayak gimana tuh Ran? Maksudnya kita menonton penampilan-penampilan yang luar biasa ini di dalam layar. Jadi di tahun sebelumnya kan kita nontonnya on the stage tuh. Nah di tahun ini semua kegiatan BN65 Semasa diupload di sosial media. Wah, kedengarannya menarik banget tuh. Inovasi baru, gebrakan baru. Keren banget deh pokoknya. Pastinya dong. Oh iya Ran, kan teman-teman di rumah tuh pastinya pada kepo kan. Apa sih sosial media kita? Nah, aku bakal kasih tahu kalian nih apa aja sosial media kita. Yang pertama ada Instagram @dn65semasa. Buat teman-teman yang belum follow, harus apa nih Dir? Harus follow dong guys. Selanjutnya, kita juga punya akun Facebook nih, Official Disnatalis Semasa. Dan gak lupa, kita juga punya channel YouTube, OSIS SMAN 1 Blitar. Buat teman-teman yang belum subscribe, harus subscribe sekarang juga. Dan juga jangan lupa like, komen, share, dan aktifin lonceng notifikasi kalian biar kalian tahu update terbaru tentang DN65. Wah, bener banget tuh Rani. Oke, daripada lama-lama pasti pada penasaran kan apa aja sih persembahan-persembahan spesialnya. Yuk, kita tonton penampilan pertama dari Owl Band. I'm a waiter.
Oke teman-teman, jadi itu tadi penampilan dari Owl Band. Keren banget, menghibur, kompak, feel-nya juga dapet. Boleh dong kita kenalan dulu? Kami dari Owl Band. Saya Ferdi Mas dari kelas 11 MIPA 6 sebagai gitaris. Halo teman-teman, saya Tiara Ane dari kelas 11 MIPA 2 sebagai pianis. Saya Adit dari 12 MIPA 9, saya sebagai basis. Saya Arya dari 12 MIPA 9 sebagai drummer. Halo teman-teman, saya Stephanie Christie dari kelas 11 IPA 2, saya sebagai vokalis. Jadi gimana nih Kak, kesannya selama mengikuti Disnatalis secara online? Kalau kesan aku sih, ini sangat inovatif dan kreatif banget ya, apalagi kita lagi di tengah pandemi. Terus ini merupakan suatu gebrakan baru dari siswa-siswi semasa. Pokoknya ini keren banget deh, semasa keren banget. Pasti bangga banget ya, Kak. Oh iya, untuk penampilan yang sebagus ini, butuh berapa lama sih untuk latihan? Sama, kenapa milih lagu yang tadi? Untuk waktu latihan sendiri, sekitar 2 mingguan. Alasannya milih lagu ini ya karena dari pengalaman aja. Dulu pernah mau ikut lomba dengan lagu ini, tapi karena adanya pandemi, jadi lombanya harus ditunda. Nah, sekarang ini, saatnya kami membuktikan bahwa kami bisa. Terima kasih. Oh, pantesan udah mahir. Ternyata latihannya juga cukup lama ya. Ngomong-ngomong, band ini kan udah cukup terkenal. Udah sering tampil juga. Tapi mungkin ini adalah kali pertama tampil secara online. Kalau boleh milih, kakak-kakak milih yang offline atau yang online sih? Jadi sejujurnya dari saya pribadi itu lebih memilih DN offline karena suasananya tuh beda antara offline dengan online. Dan karena situasi sekarang seperti ini sedang tidak memungkinkan untuk mengumpulkan banyak orang, maka menurut saya Disnatalis online ini juga tidak kalah seru karena tetap bisa merayakan Disnatalis masa tahun ini dengan penampilan yang pastinya menghibur dan seru-seru juga. Meskipun online, tetap semangat kan Kak? Tetap semangat dong pastinya. Kalau boleh tahu, apa sih motivasinya supaya tetap semangat? Motivasi kami sih maupun DN online ataupun offline, kita tetap berusaha untuk menampilkan yang terbaik untuk Disnatalis masa yang ke-65. Wah, mantap. Terakhir, apa harapan kakak-kakak untuk semasa tercinta ini?
Untuk harapan kami yang pastinya semoga di ulang tahun Semasa yang ke-65 ini, semoga kedepannya Semasa dapat semakin sukses, semakin berjaya, dan juga melahirkan putra-putri atau siswa-siswi Semasa yang berprestasi nantinya. Oke, terima kasih ya Kak. Jadi teman-teman, itu tadi pendapat dari kakak-kakak Owl Band. Tetap semangat dan selamat menikmati acara berikutnya. Kembali ke host. Oke, terima kasih ya Alicia. Wah, keren banget ya penampilan dari Owl Band tadi. Iya, lagunya tuh asik banget. Selanjutnya ada penampilan dari siapa lagi nih, Din? Nah, setelah ini bakal ada podcast dengan Kak Lidia, salah satu alumni SMA Negeri 1 Blitar yang punya segudang prestasi. Nah, Kak Lidia ini adalah salah satu mahasiswi Fakultas Kedokteran di Universitas Airlangga. Wah, kedengarannya menarik banget ya. Udah gak sabar nih buat dengerin podcast bersama Kak Lidia. Tanpa lama-lama, langsung aja nih podcast dengan Kak Lidia. Selamat menyaksikan! Selamat datang kembali di channel YouTube OSIS SMA Negeri 1 Blitar. Balik lagi di acara Semasa Mengulik Cerita, masih dalam rangka Disnatalis ke-65 SMA Negeri 1 Blitar. Nah, kali ini aku gak sendirian nih. Aku ditemenin sama seorang wanita cantik yang udah cantik, berbakat, juga berprestasi pula, bahkan sudah sampai di tingkat internasional. Siapa sih dia? Hebat banget kan? Nah, pastinya pembicaraan kita kali itu bakal seru banget, menarik banget, dan juga akan banyak banget pelajaran yang bisa kalian ambil dari obrolan kita hari ini. Siapakah dia? Langsung saja kita sambut. Ada Kak Lidia Pertiwi Suhandoko. Selamat datang, Kak. Halo semuanya. Nah, Kak, biar kita makin akrab nih, mungkin bisa kenalan dulu ke teman-teman. Silakan. Sebelumnya aku mau terima kasih dulu kepada semua panitia Disnatalis SMA Negeri 1 Blitar ke-65 ini yang sudah mengundang nih untuk ikut memeriahkan Disnatalis tahun ini. Walaupun mungkin memang beda ya sama tahun-tahun lalunya, kita nggak bisa kumpul-kumpul bareng, tapi pastinya nggak menyurutkan kemeriahan tahun ini kayak gitu. Nah, sebelumnya aku mau kenalan, namaku Lidia Pertiwi Suhandoko, bisa dipanggil Lidia. Aku alumni SMA 1 tahun 2014, Semasa 14. Terus saat ini aku sudah selesai, bersyukur ya, sudah selesai masa klinik dan juga preklinik dan juga klinik. Sudah selesai yudisium juga kemarin Maret. Terus sekarang sedang mempersiapkan buat uji kompetensi dokter bulan Agustus ini. Yang harusnya tuh kemarin Mei, tapi karena pandemi corona ini jadi diundur Agustus. Wah, keren banget kan Kak Lidia ini. Nah, gini Kak, belakangan ini kan kita lagi pandemi kayak gini nih. Mungkin kakaknya bisa kasih semangat nih buat teman-teman di rumah, biar teman-teman selalu stay safe dan stay healthy, silahkan. Iya, buat teman-teman yang ada di rumah, mungkin kalian nggak bisa merasakan sekolah yang seperti sebelumnya gitu ya. Tapi tetap semangat, tetap jaga kesehatan masing-masing, tetap ikuti protokol kesehatan, dan tetap semangat semuanya. Oke. Stay healthy. Oke, terima kasih Kak Lidia. Nah Kak, Langsung mulai ngobrol nih ya. Seperti yang sudah kita semua tahu kan ya, Kak Lidia ini tuh sudah berprestasi banget nih, banyak banget rincian prestasinya. Bahkan sudah sampai di kancah internasional kan. Nah, sejak kapan sih Kak sebenarnya kakak ini mulai ikut acara-acara perlombaan? Terus gimana sih rasanya gitu, pengalaman pertama ikut lomba, apalagi menang di lomba itu? Silakan. Kalau ditanya kapan pertama kali ya, kalau pertama kali sih sebenarnya sudah sejak SD, tapi bagaimanapun itu perjuangan, jadi jatuh bangun, pertamanya juga gak menang lah, pasti perjuangan gitu ya, dan akhirnya baru memantapkan hati buat ambil fisika, itu pas SMP, ada seorang guru yang nawarin aku buat ikut fisika nih, terus akhirnya ya aku manut gitu ya awalnya, terus semakin hari dibimbing gitu, dan akhirnya bersyukur bisa berhasil gitu di tingkat nasional maupun internasional. Pernah juga ikut astronomi, pas itu mewakili Indonesia di Asia Pasifik, kebetulan di Papua. Bersyukur juga dapat medali perunggu. Terus
SMA mulai mendalami lagi fisika bersama Pak Haji. Oke, keren banget kan teman-teman si Kak Lydia ini. Nah Kak, boleh diceritain lebih rinci lagi dong Kak, perjalanannya Kakak dari pertama kali ikut lomba nih waktu SD ya. Waktu SD sampai akhirnya Kakak bisa jadi top 5 di Pelatnas menuju International Physique Olympiad tahun 2013 ya, silakan. Awalnya itu ya tadi aku cerita, SD itu masih jatuh bangun gitu. Dan awalnya tuh masih ikut matematika, terus SMP masuk ke OSN nasional fisika dan bersyukur bisa dapet perak. Terus karena dapet perak itu akhirnya diundang buat mewakili Indonesia ke Asia Pasifik, ikut Astronomi saat itu. Terus SMA masuk kelas 1, itu aku masuk SMA 1 Blitar tuh lewat MIPA Competition, jadi terima kasih SMA 1. Terus kebetulan itu pas itu aku masuk ke kelas olimpiade. Aku nggak tahu sekarang masih ada ya kelas olimpiade. Masih ada. Dan di situ tuh bimbingannya sangat intens sama Pak Haji dan juga bahkan Pak Johan sendiri itu bimbing kita gitu. Seperti itu, dan bimbingannya pun juga nggak cuma teori aja tapi juga praktikum. Terus pas kelas 1 itu masih aku kelas 1 gitu ya. Kelas 1 sama Pak Haji, ya udah nggak apa-apa, daftar aja gitu, ikut seleksi akhirnya. Dan ternyata bersyukurnya itu bisa masuk ke kota dan hingga ke nasional, kota, provinsi hingga nasional. Udah masuk nasional bersyukurlah, maksudnya aku masih kelas 1, musuhnya udah kelas 2, kelas 3 gitu ya. Tapi udah bisa lolos nasional, jadi udah lolos aja itu udah seneng. Tapi ternyata di nasional bersyukur itu bisa dapat medali perunggu dan juga dapat special prize winner, yaitu dapat the best experiment. Itu benar-benar nggak menyangka, karena itu hanya ada 2 pemenang setiap tahun. Jadi yang pertama adalah the best experiment untuk nilai tertinggi eksperimen, dan juga the best theory untuk nilai tertinggi yang teori gitu. Dan bersyukur aku bisa dapat yang the best experiment itu. Terus tahun depannya ikut lagi nih, udah kelas 2. Terus bersyukur bisa nyampe ke nasional dan bisa mendapatkan medali perunggu, dan gak nyangkanya bisa dapet the best experiment lagi gitu loh. Jadi 2 tahun berturut-turut gitu, itu bersyukur banget. Dan pastinya itu gak lepas dari bimbingan dari guru-guru SMA 1 Blitar, semuanya sangat mendukung siswa-siswanya untuk terus berprestasi kayak gitu. Wah, keren banget ya SMA Negeri 1 Blitar ini, dukungannya biar siswa-siswanya itu bisa memaksimalkan potensinya itu luar biasa sekali. Betul banget. Nah, Kak, selain Kakak berprestasi di luar sekolah kan, Kak Lydia ini selalu jadi juara 1 umum loh di sekolahnya, bener gak Kak? Ya, beruntung itu. Oke. Nah, itu gimana sih Kak belajarnya kok bisa sampai setiap tahun itu Kakak bisa dapat juara 1 umum di sekolah, bahkan bisa sampai ke kancah internasional itu? Kakak, untuk strategi belajarnya sendiri gimana sih? Ya, baik. Untuk strategi belajar ya. Jadi, satu prinsip yang selalu saya pegang di dalam hidup ini itu, kamu punya tanggung jawab apa saat itu gitu. Ketika kita jadi siswa, tanggung jawab kita saat itu adalah untuk belajar dengan baik, lulus dengan baik, dengan nilai yang baik, untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Ketika itu aku SMA, berarti jenjang selanjutnya adalah kuliah. Targetku untuk masuk ke kuliah. Misalnya nih, Nabila pengen masuk universitas mana? Kalau aku sih, sejauh ini belum ada rencana sih Kak, tapi kalau aku sendiri pinginnya lanjut ke UGM. Ke UGM ya. Kalau sebagai contohnya aku nih, aku pengen masuk ke kedokteran Unair. Jadi aku cari tahu bagaimana caranya untuk masuk ke kedokteran Unair, sehingga aku set nih goalsku untuk masuk ke kedokteran Unair itu. Ternyata untuk masuk itu sebelumnya perlu untuk rapor gitu ya. Perlu rapor dan perlu prestasi-prestasi lain. Karena itu aku belajar sungguh-sungguh untuk hal itu gitu. Dan untuk ini, menjalankan tanggung jawabku sebagai siswa itu, yaitu mendapatkan nilai yang baik untuk menuju ke jenjang selanjutnya. Dan dibantu dengan lomba-lomba tadi gitu. Oke. Wah, keren banget ya Kak Lydia ini. Jadi kita tuh dengerin Kak Lydia tuh makin terdorong gitu loh untuk semakin rajin lagi belajarnya, biar kita juga bisa berprestasi seperti Kak Lydia ini. Kak, emangnya dulu Kakak itu selain belajar gitu, Kakak juga pernah tergabung ke organisasi atau ikut ekstrakurikuler tertentu gitu atau enggak? Pernah sih.
dulu SMP OSIS juga, terus SMA itu aku ikut ekstrakurikuler robotika. Sekarang masih ada ya? Masih oh, ada. Oh iya. Seru banget karena di ekstrakurikuler itu kita enggak cuman belajar teori aja. Kita itu juga belajar bagaimana mempraktekkan secara langsung. Dan dari ekstrakurikuler itu kita bisa belajar berbagai macam soft skill. Bagaimana kita bekerja sama dengan teman-teman yang lain, bagaimana kalau ada teman yang salah kita menegur tapi dengan kasih gitu ya. Itu sangat amat penting gitu. Soft skill itu sangat penting dan gak bisa kalian beli dengan waktu yang sangat cepat. Jadi perlu waktu yang lama, dan soft skill ini kalian akan bawa terus menerus nanti sampai lulus, sampai kuliah, bahkan kalian nanti sudah bekerja. Itu sangat penting sekali gitu. Bagaimana kalian bisa bekerja dengan orang lain dengan baik, itu sangat penting sekali kayak gitu. Tapi bagaimanapun ekstrakurikuler itu penting ya. Tapi juga ingat lagi tanggung jawab kita sebagai siswa itu tetap untuk belajar dengan baik. Jadi jangan sampai ekstrakurikuler kita itu sampai ngalahin tanggung jawab utama kita. Jadi dua-duanya harus bisa berjalan dengan baik. Oke. Jadi selain rajin belajar, Kak Lydia ini juga aktif banget berorganisasi ya, Velas, di rumah. Nah, Kak Lydia ini juga pernah menjabat jadi ketua OSIS ya sewaktu SMP. Wah, keren banget tuh Kak Lydia. Nah, itu gimana sih Kak, Kakak bagi waktunya gitu kok? Tetap belajar sampai berprestasi, juga tetap karir di organisasinya juga sukses, bahkan bisa sampai jadi ketua ekstra robotika dan juga ketua OSIS. Silakan. Ya itu tadi sih, jadi kita harus tahu gitu kenapa kita mengikuti organisasi tersebut, nggak cuma ikut-ikutan temen. Jadi kita harus tahu prinsip kita utama itu apa gitu. Ketika kita kalau aku sendiri ya, itu ikut ekstrakurikuler organisasi itu untuk mengasah soft skillku itu tadi, tapi harus bisa membagi prioritas. Jadi kita harus punya prioritas, dan ketika kamu bisa punya prioritas itu, kamu punya jadwal yang mungkin padat banget ya, tapi akan sangat efektif gitu. Kalian akan ngerasain ketika kalian makin sibuk, makin kalian akan makin menyusun prioritas-prioritas apa yang akan kalian lakukan, dan itu akan semakin efektif. Oke, keren banget ya Kak Lydia ini, Velas. Nah Kak, kalau kayak aku gini nih, misalnya biasanya kan aku tuh males banget Kak kalau disuruh belajar nih. Apalagi kalau buka buku tuh rasanya tuh cepet banget capeknya. Kayak lihat tulisan yang banyak di buku tuh cepet banget capek. Nah, bagaimana sih pendapat Kak Lydia kalau misalkan kebanyakan pelajar saat ini mengalami hal yang sama kayak aku? Buku tuh katanya buat bantal, buku tuh kayak obat tidur bikin ngantuk gitu. Gimana sih Kak pendapatnya? Oke. Kalau menghadapi masalah kayak malas belajar gitu ya. Kalau dari aku sih, kalian harus tentukan target kalian. Ketika kalian udah punya target, kalian bakalan berusaha. Otomatis itu, berusaha untuk mencapai target tersebut. Sehingga ketika di tengah jalan, ntar tiba-tiba kalian males gitu ya. Males itu akan hilang sendiri kok gitu. Karena kalian ingin mencapai target tersebut. Kalian akan berusaha sungguh-sungguh untuk mencapai tersebut. Misalkan si Nabila. Nabila, kamu pengen masuk UGM kan? Kamu akan berusaha sungguh-sungguh untuk masuk UGM tersebut gitu. Sehingga ketika kamu tiba-tiba males belajar kayak gitu, itu malesnya tuh bakalan hilang sendiri. Dan ingat, ketika kalian males, kalian nggak akan bisa mencapai target tersebut. Nanti sedihnya itu di belakangan gitu. Tapi ketika kalian mau berusaha sungguh-sungguh untuk dapetin itu gitu, mungkin saat itu kalian bakalan, aduh capek gitu ya. Atau aku nggak ada waktu buat main-main gitu. Tapi nanti senangnya tuh double di belakangan gitu. Kalau aku sendiri itu, kalau misalkan udah berhasil mencapai suatu target gitu ya, itu aku bakalan jalan-jalan. Dulu sebelum corona, tapi sekarang boleh jalan-jalan tapi harus tetap protokol kesehatannya harus tetap dipatuhi ya. Oke. Wah, tuh Velas, tips dari Kak Lydia itu bisa banget kita manfaatin biar kita juga makin efektif belajarnya, kita bisa mencapai target kita, juga bisa berprestasi dan membanggakan orang tua dan nama sekolah juga. Betul. Nah, ngomong-ngomong nih Kak, gimana sih menurut Kakak, kan gak semua siswa nih dikasih kapasitas kecerdasan yang sama, ada yang lebih, ada yang biasa, ada yang kurang. Tapi sedangkan di sekolah atau di lingkungan kita sendiri itu masih sangat menjunjung tinggi prestasi secara akademik, sedangkan prestasi non-akademik itu kayak dianggap tidak terlalu penting gitu Kak. Menurut pendapat Kakak itu gimana? Seperti itu ya. Kalau dari saya sendiri, menurut saya definisi prestasi itu nggak sesempit itu kok. Prestasi itu nggak cuman seberapa banyak kamu dapat medali atau seberapa banyak piala yang sudah kamu raih. Tapi bagaimana kamu punya talenta di dalam dirimu
kamu wujudkan itu untuk bisa punya manfaat positif buat orang lain dan bisa konsisten melakukan hal itu gitu. Karena seberapa banyak pun medali yang kamu dapat, seberapa banyak pun piala yang pernah kamu raih, kalau kamu nggak punya manfaat buat orang lain, itu sia-sia kayak gitu. Misalnya nih, ada orang yang memang punya kemampuan buat bermusik atau bernyanyi gitu, atau mungkin memasak gitu. Itu kita bisa wujudkan itu di dalam suatu karya yang bisa bermanfaat positif buat orang lain. Itu suatu prestasi gitu. Terus juga mungkin ada yang memang cinta terhadap lingkungan, peduli terhadap alam, itu pun juga suatu prestasi gitu. Dan terlebih kita bisa mengasihi sesama kita, mengasihi keluarga kita, orang tua kita, di sekolah maupun di rumah gitu ya, itu juga suatu prestasi. Dan bahkan kita punya hati yang sabar aja, itu menurutku suatu hal prestasi yang bisa dibanggakan gitu. Oke, wow, menginspirasi banget ya Velas di rumah kisah tentang Kak Lydia ini. Sebelum kita udahan nih Kak, boleh dong Kak Lydia itu kasih motivasi, semangat ke Velas di rumah. Kan lagi pandemi nih, belajarnya harus dari rumah, sedangkan distraction-nya kalau di rumah kan makin banyak nih. Boleh dong dikasih semangat teman-teman di rumah. Oh, ya. Nah, buat teman-teman di rumah, tetap semangat. Walaupun corona ini semakin, apa ya, maksudnya semakin tinggi ya tingkat penularannya. Namun kita harus tetap semangat gitu. Kita harus tetap berinovasi di dalam pandemi ini. Karena tidak ada cara lain buat kita untuk survive selain bisa berinovasi dan ikuti protokol kesehatan. Terus untuk tipsnya dari aku ada 3 hal. Nah, yang pertama adalah temukanlah talentamu. Temukanlah talentamu. Dan yang kedua, jangan cuma temukan aja, tapi wujudkanlah talenta itu di dalam suatu karya yang bermanfaat positif buat orang lain. Dan yang ketiga, jangan cuma berhenti dari situ. Kita harus tetap konsisten. Jadi 3 tadi, temukan talentamu, lalu wujudkanlah dalam suatu karya yang bermanfaat positif buat orang lain, dan yang ketiga, konsisten. Jadi, seperti itu. Oke, okay, itu. Ingat-ingat ya, dicatat teman-teman. Temukan talenta, wujudkan jadi karya yang bermanfaat, juga harus konsisten. Terus, oh iya, ada yang lebih penting lagi. Yang paling penting dari semuanya adalah kita tetap harus berdoa pada Tuhan, dan juga minta doa restu orang tua kita di rumah, maupun doa restu orang tua kita di sekolah, yaitu Bapak Ibu Guru. Betul. Itu sangat penting. Benar banget tuh, kuncinya adalah Tuhan, restu orang tua, dan juga restu dari Bapak Ibu Guru kita. Betul sekali. Benar-benar terakhir nih Kak, harapannya nih untuk semasa kedepannya, kan ini semasa lagi masuk ke lembaran baru, masuk ke usianya yang baru, harapannya untuk SMA Negeri 1 Blitar tercinta ini. Oke, harapan dan juga ucapan selamat ulang tahun ya. Selamat ulang tahun untuk sekolahku SMA Negeri 1 Blitar tercinta. Semoga semakin jaya dan juga terus berinovasi, terus berprestasi di tengah pandemi corona ini. Karena perkembangan teknologi itu nggak bisa kita bendung. Jadi satu-satunya cara kita bisa survive adalah terus berinovasi di dalamnya. Dan pastinya kiranya semua keluarga semasa boleh sehat selalu dan terus patuhi protokol kesehatan. Terus aku punya satu pantun nih. Boleh nggak? Boleh. Buat SMA 1, aku ada satu pantun. Di atas kapal, duduk di haluan. Sambil mengobrol, duduk di kursi. SMA 1 selalu jadi acuan dalam belajar dan raih prestasi. Oke, keren. Terus ada lagi. Oke, silakan. Sarapan pagi, makan ketupat. Hangatnya pagi karena cahaya. Semoga SMA 1 tetap sehat, juga terus semakin jaya. Oke, mantap. Semasa jaya. Gak terasa nih, udah 30 menit kita ngobrol bareng Kak Lydia di sini. Terima kasih buat Kak Lydia yang udah mau nyempetin waktunya kesini, ngobrol-ngobrol bareng kita, sharing dan kasih motivasi juga ke kita. Terus yang terakhir nih, jangan lupa nih buat teman-teman di rumah, jangan lupa follow Instagram kita di @officialdnl5sasa. Juga di Facebook ada Official Disnatalis Masa. Dan jangan lupa subscribe channel kita di OSIS SMA Negeri 1 Blitar.
Juga jangan lupa tekan tombol notifikasinya biar kalian terus dapat update dari kegiatan Disnatalis ini. Sekali lagi terima kasih buat Kak Lydia. Aku dan Kak Lydia mau pamit undur diri. Kita mohon maaf untuk perkataan dan perbuatan yang tidak berkenan. So, goodbye. Goodbye, bye-bye. Nah, gimana guys? Menarik banget kan podcast dengan Kak Lydia tadi? Banyak banget ya informasi menarik dan bermanfaat yang kita dapat dari podcast barusan. Bener tuh Rani. Kita tuh jadi pelajar gak boleh malas-malasan ya, Dir. Harus semangat dan rajin dalam belajar biar kita bisa berprestasi seperti Kak Lydia. Sangat menginspirasi kan? Habis ini bakal ada penampilan lagi loh. Kamu penasaran gak, Dir? Wah, penasaran banget dong pastinya kan? Teman-teman di rumah juga pasti penasaran kan? Oke deh, langsung saja. Ini dia penampilan dari Onyx Band dengan lagu Merindu Lagi. Sejak saat pertama teman-teman. Sekarang aku lagi sama Onyx Akustik. Wah gila sih, tadi penampilannya bagus banget dan vibes-nya beda dari peserta-peserta lain. Yuk kita kenalan. Hai semua, kami dari Onyx Akustik. Kami dari 11 MIPA 5. Perkenalkan, nama saya Vito Heriando. Bisa dipanggil Vito. Saya di sini sebagai basis. Perkenalkan, nama saya Margareta Ingrid. Biasa dipanggil Ingrid. Saya sebagai vokalis. Perkenalkan, nama saya Adisya Rifana, bisa dipanggil Adis, saya juga sebagai vokalis. Perkenalkan, nama saya Anggita Triyoga, bisa dipanggil Anggit, saya sebagai gitaris.
Perkenalkan nama saya Bintang Putra Perdana, biasa dipanggil Bintang. Saya bermain cajon. Dan ada juga satu anggota kami yang bernama Raffi sebagai gitaris, tidak bisa hadir interview karena kepentingan yang mendadak. Jadi gimana nih kesan kakak selama mengikuti Disnatalis secara online? Awalnya kami nggak bisa ngebayangin sih, soalnya DN tahun ini dijalankan online. Cukup dimaklumi soalnya ada virus wabah corona itu, dan semoga DN tahun ini bisa sukses seperti DN-DN tahun kemarin. Meskipun online harus tetap semangat ya kak? Ngomong-ngomong, ini kan band akustik. Sementara yang lagi hits itu band pop sama rock. Bisa dijelasin dong kenapa milih band akustik? Kenapa kita pilih akustik? Karena kita ingin lagu ini dibawakan secara santai saja. Iya juga ya kak, tadi lagunya santai dan bisa dinikmati. Dan judul lagunya Merindu Lagi. Ini ada kisah nggak sih di balik pemilihan lagu ini? Atau mungkin ada yang galau atau merindu gitu? Sebenarnya kami memilih lagu ini tuh bukan karena makna lagunya atau ada yang galau atau ada yang rindu, itu enggak. Kita memilih ini karena cara pembawaannya santai terus juga asik. Makanya langsung kita pilih saja. Wah, ternyata nggak ada galau-galauan ya teman-teman. Tapi feel-nya bisa dapet banget. Ini kalau boleh tahu sejak kapan band ini dibentuk dan berapa lama latihannya? Kalau terbentuknya sih sebelum pandemi ya, tapi itu cuma iseng-iseng aja. Kalau latihannya cuma satu minggu aja. Waduh, iseng-iseng berhadiah nih. Selama latihan, ada nggak sih cerita lucu atau menarik gitu? Cerita lucu itu ada sih, tapi lucu bagi kita itu belum tentu lucu bagi teman-teman di rumah. Wah, mungkin menarik ya. Terakhir, apa harapan kakak untuk SMA 1 kedepannya? Harapannya semoga SMA 1 terus maju, tambah jaya, dan terus mengukir prestasi. Oke, terima kasih kak. Jadi itu teman-teman sedikit pendapat dari Onyx Akustik. Selamat menikmati acara berikutnya. Kembali ke host utama. Tuhan tolong aku ingin menjadi rindu padamu. Eits, tapi sayang nih dir. Hah? Sayang? Sayang-sayang dia ada yang punya. Waduh, berat banget tuh Ran. Buat teman-teman di rumah, jangan pada baper kayak Dira ya. Yah, gak kerasa ya teman-teman, udah beberapa jam kita nemenin kalian. Ya nih, habis ini kita harus pamit undur diri. Tapi tenang, teman-teman di rumah gak usah sedih, gak usah cemas, gak usah galau. Karena besok bakal ada acara yang gak kalah menarik dan pastinya keren. Terima kasih ya atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan maupun disengaja dan tidak disengaja. Selamat beristirahat teman-teman, tetap jaga kesehatan dan semangat! See you!